Hai guys, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses dan salam bahagia. Dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, banyak orang yang merasa murung, muram, memikirkan what's going to happen next, apa akan terjadi pada esok hari dan sebagainya. Tetapi dalam kita mencari-cari, kita terlupa dan mungkin kita tidak memahaminya bahawa di kalangan teman-teman kita ada yang mengambil kesempatan dalam keadaan senario yang berlaku ini, mereka bertambah maju-maju dan terus maju. Ya, inilah sesuatu yang harus kita fikirkan bersama, kita carikan bersama, kerana sesuatu yang berlaku pada kita seringkalinya memberikan satu blessing, memberikan satu manfaat. Tetapi kalau kita tidak mengambil kesempatan ini, kita akan terus tenggelam. Ya. Ingat guys, ya, seringkali saya bicarakan bahawa dalam kehidupan ini, seringkali saya mengatakan bahawa orang yang tidak memiliki impian itu mati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak memiliki tujuan juga itu mati. Jadi kalau kita ada impian, dan impian ini memang kita kaitkan dengan tujuan, tetapi kalau kita tidak ada satu tindakan, itu juga mati. Jadi maksudnya, sesuatu goal yang kita tidak followkan dengan action, there is no goal. Itu satu benda yang orang bilang satu benda yang sia-sia, ya. Dan sesuatu tindakan itu kalau kita tidak kaitkan dengan keyakinan, ya, kita yakin itu juga gone. Saya katakan dalam bahasa kita itu pun mati juga. Dan yang terakhir, yang paling penting, ingat guys, ya, walaupun orang berbicara, kalau Pak Razi ini sering bicarakan tentang cinta dan kasih sayang, saya mengatakan bahawa kalau sesuatu tindakan itu kalau kita tidak kaitkan dengan cinta sayang kepada apa yang kita lakukan, itu juga gone, itu juga mati. Jadi ingat guys, ya, impian, ya, tujuan, tindakan, dan kita lengkapkan package itu dengan loving and caring, insyaAllah kita akan sukses. Bukan sahaja untuk hari ini, tetapi untuk besok dan seterusnya. Jadi dalam konteks yang begitu, saya ada tetamu pada hari ini. Saya rasa lagi bagus dalam program Ngopi Barang ini, kita alihkan topik-topik kita ini kepada sesuatu yang di luar kebiasaan kita. Semoga anda akan merasa ceria, bahagia dan senang. Tapi sebelum itu jangan lupa, ya, jangan lupa untuk mengikuti YouTube Inspirasi ini, Ngopi Barang ini, dan bukan kata follow saja, anda harus subscribe, like dan komen, ya, supaya, kerana program ini adalah program kita bersama. Tapi sebelum kita tanya saudara Abra yang di sebelah kiri saya ini, saya dengar-dengar perusahaan yang beliau kendalikan ini namanya Doremi. Sempena dengan anak itu kalau di Malaysia itu guys, ya, Doremi ini kita bukan kata untuk lirik lagu, bukan untuk belajar muzik, tapi ada satu filem P. Ramlee itu. Doremi, tiga orang sahabat. Tapi kalau Abrar ini, Doremi, tiga nama anakku. Yeah. Itu dia. Kesannya begitu, ya. Bagaimana? Ya. Saya kalau tidak di panggung, memang suara saya bagus. Tapi kalau ada panggung tu kurang cantik dia lah. Memang saya ini penyanyi di kamar mandi ya, untuk pengetahuannya. Tapi sebelum itu, kita terima kasih juga kepada China Bistro. China Bistro ini, Abrar, yang depan kita ini teh tarik. Ada teman saya mengatakan bahawa ada yang panggil saya Datuk, ada yang panggil Pak Razi, kan? Dia mengatakan bahawa saya kangen dengan teh tarik Malaysia. Kerana mereka pergi di tempat lain ada teh tarik, tapi rasanya beda di Malaysia. Tapi yang ada di Keling Tower ni, di lantai 7 China Bistro ni, teh tariknya persis. Kita bawa dia punya cooknya itu daripada Malaysia. Rasa teh tarik kita, rasa teh tarik Malaysia. Tapi hari ini kita tidak siapkan yang hangat, tapi kita taruh es di sini. Bagaimana rasanya teh tarik kita ini? Super. Super, ya. Cuba rasa ini. Cuba rasa teh tarik kita ini. Ya. Benar-benar rasa kayak macam kita di Kuala Lumpur ini. Sudah mau habis nih, Pak. Ya. Ya. Dia punya lemaknya itu, waduh, lemak, bukan setakat dia punya manis itu, lemaknya terasa gitu. Lemaknya terasa. Ini bukan lemak yang itu, ya. Bukan lemak yang di perut itu, ya. Dia terasa di sini, ya. Inilah satu kelebihan di Keling ini, semua yang kita ada. Jadi lepas ini kepada sesiapa yang merasa kangen, teringin untuk makan roti canai, ataupun teh tarik tom yam yang asli, bisa melihat China Bistro
yang kita juga menyiapkan langganan secara online begitu. Okey. Berbalik tentang apa yang dilakukan oleh saudara Abrar. Abrar, ya, kalau kita lihat dalam zaman sekarang ini, kalau kita lihat, kalau saya lihat, ya, ini saya rasa bukan saya lihat, semua orang lihat, ya. Di zaman dahulu, ya, ada artis yang terkenal. Tetapi tidak banyak yang benar-benar sukses lah. Tidak benar yang kalau saya bicara tentang sukses itu dari sisi penghasilan mereka. Tapi yang saya menghairankan saya di zaman sekarang ini banyak kalangan-kalangan artis ini yang tiba-tiba menjadi bintang. Artis di Indonesia lah menjadi bintang. Maksud saya menjadi bintang tu bukan setakat dia punya namanya saja yang terkenal. Penghasilannya sehingga kan satu bulan sampai miliaran begitu, ya. Ini sesuatu yang saya lihat, satu benda yang luar biasa. Kalau dahulu sebelum masuk beralih kepada zaman yang begini, penghasilan mereka tu yang mungkin puluhan juta per bulan. Tapi zaman sekarang ini sampai kalau tidak silap saya ada yang lebih daripada 1 M, ya, 1 miliar sebulan pun ada. Dan kalau tidak silap saya ada beberapa grup artis ini dimanage oleh Abrar, ya. Abrar, ya. Jadi bisa enggak Abrar sharing sedikit kenapa benda ini terjadi? Wah, berat juga, ya. Sekarang kalau saya bicara misalnya kenapa artis itu, jadi gini, Pak. Yeah. Artis itu di Indonesia itu dibagi atas dua sebetulnya. Pertama, artis yang ada di dunia free to air atau artis televisi, kemudian ada yang OTT, over the top, yaitu misalnya salah satunya ada Instagram, selebgram jatuhnya, terus ada di Facebook juga ada, di YouTube juga ada, dan yang lainnya. Dan mungkin sedikit juga balik lagi, bahwa kalau kita ngomong OTT, over the top, yaitu pengguna, misalnya bicara tentang data dulu, Pak, ya. Yeah, data, yeah. Jadi validasinya sudah terukur gitu. Setiap harinya Indonesia berpenduduk 275 juta, hampir 280 juta. Dan kita langsung ngomong masalah provider saja. Provider Telkomsel kalau nyebut brand aja itu jumlahnya 180 juta di Indonesia. Belum yang lainnya. Sekarang siapa yang nggak punya handphone, itu yang tidak ada paket data. Paket data dijual sangat murah sekali, bahkan 100 ribu kita udah bisa dapat 20 giga. Dan artinya balik lagi, hampir semua orang memegang handphone. Bahkan kalau kita lihat kuli panggul juga dia memegang handphone. Dia lihat YouTube dan dia lihat Instagram dan yang lainnya. Jadi kalau berbicara itu, pastinya efek dari setiap orang memegang handphone adalah efek dari dia melihat iklan di dalamnya. Dia melihat iklan apapun yang ditayangkan di handphone, iklannya dilihat sama dia. Nah, itu bicara tentang kekuatan media sosial atau kekuatan over the top itu sendiri. Lalu kalau TV juga sama, menjangkau hampir 90% yang ada di penduduk Indonesia, kalau kita bicara penduduk Indonesia, dengan setiap harinya mereka menonton televisi bisa 6-8 jam. Kalau media sosial, setiap harinya mereka nge-browsing 3-4 jam setiap harinya. Nah, balik lagi karena dari situ kebutuhan akan brand untuk mensosialisasikan produk-produknya adalah melalui pasti ada dua, yaitu over the top tadi dengan free to air atau televisi. Nah, balik dari sana artinya kebutuhan brand itu semakin banyak untuk mereka mengiklankan produk-produknya mereka. Lahirlah artis dari TV yang sebelumnya sudah ada, lalu dan sekarang berkembang pesat lahirnya artis dari media sosial atau over the top, balik lagi mungkin dikatakan. Nah, karena itu pastinya kebutuhan brand yang ada di seluruh Indonesia atau dunia begitu banyak brand, dan mereka pastinya berebut untuk memiliki atau mengambil masing-masing artis tadi yang ada di dua itu. Yeah. Nah, balik ke sana, ngelihat potensi ke sana, ya kita melihat, kita dan saya misalnya tim dan yang lainnya juga melihat bahwa kebutuhan akan artis-artis ini tuh begitu besar di Indonesia dan di dunia. Ya. Maka kita coba aja membuat suatu kita kecil-kecilan saja membuat itu, Pak. Jadi kita tuh tidak hanya goals begitu saja. Ada klien masuk, tapi ya udah kita iklankan artisnya, nggak gitu aja. Tapi bagaimana kita harapannya adalah bagaimana message-nya dapat semua.
dan mendapatkan kebaikan dari apa yang dikasih. Nah, yeah, yeah. Kalau kita biasanya kita pilih-pilih brand juga. Jadi kadang ada brand yang misalnya menurut kita wah ini kayaknya tidak bagus nih. Kita tidak akan ambil gitu karena efeknya juga tidak akan bagus. Iya, yeah, iya. Yeah. Lalu kalau kita lihat banyak yang manfaatnya pasti akan kita ambil. Karena kalau kita semua pasti mengkonsumsi biasanya mengkonsumsi apa yang biasanya brand kasih. Jadi kalau kita gitu Pak, jadi kita ambil mana yang kira-kira oh ini bisa kita konsumsi nih, kita nggak tahu nih gitu. Dan apabila efeknya itu begitu baik, artinya kan kita sudah membuat kebaikan kepada masyarakat yang ada di dunia atau di Indonesia. Oh. Simpelnya gitu sih Pak, kebutuhan akan artis tuh seperti itu. Untuk semua brand ngambil dan nantinya akan dibuat brand itu untuk disosialisasikan semua produk-produknya yang penuh dengan kebaikan itu. Oh guys ya, jadi kalau kita lihat apa yang apa yang diterjemahkan, apa yang coba disampaikan oleh Abrar tadi, kalau kita kaitkan dengan urusan tentang kehidupan sekarang ini, rata-rata menunjukkan bahwa manusia sekarang ini sudah semua pergi kepada social media. Yeah. Social media. Jadi diibaratkan orang sudah mula melupakan televisi, orang menonton pakai apa Netflix, internet dan sebagainya. So, social media ini dan akhirnya kerana semua orang pergi kepada social media ini, maka pengiklanan, memperkenalkan produk dan sebagainya, semua mereka masukkan ke situ. Dan disebab itulah kenapa apa yang cuba disampaikan oleh Abrar tadi, kebetulan ada artis-artis yang sudah ada nama ni tadi, mereka beralih ke sini dan walaupun contohnya lah mungkin dia punya bayarannya itu berdasarkan kepada viewer itu, maka sebab itulah maka artis ini akan mendapat satu penghasilan yang cukup besar kerana followernya begitu banyak dan sebagainya. Jadi sebab itulah guys ya, kenapa di dalam perusahaan Kelly ini digital network marketing yang kita lakukan sekarang ini adalah kita cuba mengalihkan. Kerana saya contoh Ayub Abrar ya, saya tidak bisa memaksa semua orang beralih ke sini, tetapi kita memberikan satu pendidikan kepada mereka ini, percayalah ini bukan omongan saya, bukan kesukaan saya, tetapi ini adalah demand market sekarang ini, bahwa semua orang kalau mau mencari sesuatu dia buka HP saja, dia akan cari dalam Google. Contohnya macam saya ini fan Manchester United, contoh ya, macam baru-baru ini bila saya buka Google saya Manchester United, tiba-tiba saya baca berita media tengah-tengah tu dia bicara bahawa sebagai satu contohnya lah, satu bulan menyelesaikan rambut rontok katakan. Jadi kalau kita kena dengan problem kita, maka kita klik di situ. Kita akan klik di situ. Dia cara mereka, strategi mereka tu masuk ke situ kan. Dan inilah kenapa social media begitu penting sekali. Jadi sebab itulah seringkali saya kaitkan kepada anda semua. Contohnya lah, ingat sekali lagi apa yang saya pesankan. Kalau kita tidak bisa mempelajarinya, kerana sebenarnya mudah social media ini tadi. Kalau kita tidak bisa mempelajarinya, kita dapatkan orang untuk melakukannya buat kita. InsyaAllah. Ya, saya rasa ada beberapa artis yang dihandle oleh Abrar ya. Salah satunya, siapa yang tidak kenal kepada Raffi Ahmad, enggak silap saya namanya ya. Istrinya yang cantik itu siapa namanya? Nagita. Nagita ya. Nama Jepang ya. Nagita ya. Istrinya cantik Nagita, anaknya juga ya. Jadi yang social media satu package keluarganya itu, dan saya lihat berlumba-lumba orang untuk menggunakan. Bagaimana ya? Kalau cerita tentang artis ini, saya ada beberapa teman artis. Saya rasa kan artis-artis jangan marah dengan saya lah ya, kerana seringkali untuk handle artis bukan segampang yang kita lihat ya. Kerana artis ini, bila kita bicara tentang artis, seringkali kita kaitkan dengan sensitivity. Artis ini orangnya sensitif, sebab itu dia bisa jadi artis ya. Artis ya, dia ini diibaratkan, kalau seringkali saya bicarakan bahawa artis ini diibaratkan anak manja lah ya. Salah satu, dia bisa menegur kita, tapi kita enggak bisa menegur dia, kita cuma bisa mengikuti dan mengadvise-nya. Itu membutuhkan satu skill untuk manage seorang artis itu. Bisa sharing dikit enggak, Bro? Iya, Pak. Ya memang berat sih. Tapi Raffi jangan marah ya. Iya. Kalau dia ngikut Bro, tapi ternyata mungkin enggak. Iya, yang pasti sih untuk menghandle artis pengalaman saya enggak hanya Raffi, Nagita, tapi dan yang lainnya gitu misalnya. Bahwa pertama kita tujuannya dulu gitu, kita menjual mereka tujuannya untuk apa. Kalau pasti kita insya Allah kita menjual kebaikan, yeah. Artinya karena saya, kita mengambil artis pasti bukan artis yang tidak membawa efek yang
apa bagus gitu. Maksudnya ada tuh artis yang dalam tanda kutip terlalu serono bajunya, gitu. Itu kita nggak akan ambil pasti, karena menurut kita tidak ada manfaatnya. Meskipun uangnya begitu banyak, tapi menurut kita ngasihnya bukan kebaikan ke orang gitu. Tapi kalau kita ketemu dengan figur artis yang menurut kita wah ini bagus nih, ya kita lihat dulu itu tujuan pertama. Yang kedua setelah kita tahu tujuannya, keduanya sih kita lihat kekuatan yang ada di mereka tuh apa. Misalnya ketika kita menghandle Raffi Ahmad, kita lihat dulu dia potensinya Raffi Ahmad tuh di apa. Dia sukanya apa, penontonnya sukanya apa, kita pelajari. Misalnya yang orang nonton suka Raffi Ahmad, bahwa Raffi Ahmad itu suka dengan misalnya otomotif gitu, misalnya otomotif. Artinya kita menguatkan otomotif itu. Bagaimana Raffi misalnya kita lihat, oke Raffi, Raffi kamu sukanya apa? Oh saya sukanya otomotif, saya sukanya bisnis. Oke kita lihat, kita kuatkan di situ, kita buat konten-konten yang mengarah dia ke otomotif sehingga semuanya masuk. Lalu Nagita relate-nya ke apa? Apa yang orang suka? Apa yang orang biasanya kita FGD dulu? Apa yang menurut kamu top of mind kamu tentang Nagita tuh apa? Oh pertama dia cantik, yang kedua dia keibuan, yang ketiga dia suka fashion. Nah itu kita kuatkan, kita polling dulu. Oh kita setelah kita polling, kita survei, oh dia kuat di kecantikan. Lalu kita kembangkan kecantikannya dia dengan mungkin beberapa minggu dia memakai baju apa. Itu kadang-kadang kita diskusi juga, dan dia juga suka itu, akhirnya dilakukan. Lalu Rafathar sukanya apa? Oh Rafathar suka main game misalnya. Rafathar suka main game, artinya ketika Rafathar suka main game, dia pasti membutuhkan sebuah alat misalnya untuk ketika dia supaya tidak sakit main game gitu, matanya tidak sakit. Mungkin kita bisa masuk produk-produk yang bermanfaat buat dia gitu. Misalnya Kak Ion gitu Pak misalnya, dan yang lainnya. Ya itu intinya adalah kita melihat kekuatan dari artisnya dulu, lalu kita eksekusi seperti apa, kita buat image-nya tetap berjalan seperti apa yang dia suka. Sehingga dia itu tidak bermuka dua gitu. Kalau dalam bahasa Melayunya tidak canggung. Indonesia sama juga ya. Tidak canggung. Jadi kita endorse dia, dia suka menggunakan dengan sesuai lah. Sekarang enggak ngadi-ngadi lah. Enggak ngadi-ngadi. Jadi itu, Pak. Setelah kita sudah dapat baru kita mulai kelola, kita buat konten yang baik, kita buat apa-apa-apa sehingga bahkan sampai sekarang itu kita sudah tidak menjual mereka. Artinya brand sendiri yang datang ke mereka dengan apa yang kita tampilkan, kita lakukan di video-videonya ataupun di Instagramnya ataupun dan yang lain. Jadi itu guys, saya ingat guys, saya bila Raffi Ahmad pakai kacamata sunglass kita premium 7 dan sebagainya, bukan kerana kita benar-benar kita gunakan dia sebagai satu model kita, bukan sebagai model, kerana memang beliau suka dengan kacamata kita. Betul. Sama juga kayak macam istrinya menggunakan Aura Pen di gitar, apa namanya tadi? Iya, Aura Pen. Aura Pen itu siapa namanya tu? Nagita. Nagita ya? Pak. Nagita tu kalau saya lihat wajahnya itu, walaupun saya belum bertemu orangnya dengan secara empat mata, saya lihat wajahnya saya ingat satu lagu itu ya, yang dinyanyi oleh Rano Karno itu ya. Wajah keibuan, tersungging senyuman. Itu memang wajah keibuan banget itu. Lembut, ya beruntunglah itu ya. Memang kalau kita bicarakan tentang wajah-wajah idaman para suami gitu. Iya. Tapi itu milik dia lah itu milik Rafi itu lah ya. Tapi wanita lain janganlah itu ya. Semua wanita itu wajah ibu lah, insyaAllah. Jadi untuk pengetahuan Abrar dan Della. Sebenarnya di Kaling ini saya sekarang ini sedang expose, menekankan, memprioritaskan satu program kita yang kita namakan Nanor Influencer. Kerana dalam sisi kajian saya di dunia luar especially ya, saya melihat bahwa perusahaan-perusahaan besar yang attack market sekarang adalah melalui video marketing. Jadi mereka membuat satu program menceritakan tentang produk mereka itu dengan menggunakan image-image pribadi dan sebagainya, dengan testimoni itu, simple video ini yang mereka kirim kepada mereka punya customer mereka. Dan sambutannya, kalau saya lihat daripada bacaan saya di luar sana itu, adalah perusahaan yang hampir bangkrut pun naik kembali, besar kembali melalui video marketing itu. Saya minta sedikit komen tentang Abrar ya, apa pandangan you tentang video marketing? Menurut saya gini Pak ya, koreksi kalau saya salah, ini menurut saya saja. Apabila seseorang menerima video marketing langsung, maka untuk kalangan Gen Y atau generasi
Y dan Z itu menurutku apabila videonya terlalu hard sell, maka mereka tidak akan melihat, mereka ya sudah langsung gitu aja. Tapi kalau videonya semuanya soft sell, dan ini tidak lupa juga, video soft selling itu tidak bisa kita hanya satu kali saja, tetapi kita rutin beberapa kali dan semuanya secara continuity dilakukan, sehingga orang yang melihat saya misalnya dapat video marketing yang soft, saya biasanya ya udah, pertama orang kan mencerna, oh ya udah lewat saja dulu. Terus yang kedua dia tertarik, yang ketiga dia mulai mencari-cari video, mungkin video ketiga dan keempat kelima, lalu terakhir mereka pakai, dan terakhirnya lagi mereka kelanjutan pakai. Artinya mungkin kalau ngomongin secara campaign menjual video marketing itu menurutku ya Pak, balik lagi tidak bisa serta merta kita cuma hanya satu video saja, tapi video yang berkelanjutan, semua step by stepnya mesti dijaga. Dan video itu kalau menurutku ketika kita ngomong lebih detail lagi, eksekusi video itu penting, eksekusinya, setiap detailnya, bahkan sampai audionya, sampai backgroundnya, sampai baju yang dia pakai, sampai cara dia berbicara, sampai message yang diobrolkan, sampai scriptnya, itu semua benar-benar semua well prepared, baru kita kasih itu video, sehingga orang melihatnya oke, wah lama-lama seperti itu. Tapi kalau kita kasih video yang langsung, oh jangan lupa nanti kamu beli iPhone 11 karena iPhone 11 begini, belum tentu diambil. Tapi lain hal kalau iPhone kan semua sudah tahu. Misalnya katakan produk-produk baru handphone, dia jual, oh nih handphone ini bisa kamera gini, bisa kamera 13 megapiksel, 13 zoom, 13, orang tidak akan mau. Tetapi ketika kita melakukannya dengan berbagai macam campaign yang secara soft selling tetapi berkelanjutan, tidak putus satu saja, maka menurut pengalaman itu diambil. So. Yeah. Jadi apa yang sempat disampaikan oleh Rafi Abrar tadi adalah Pak, mukanya jauh Pak. Ganteng dia kemana-mana Pak. Apa yang coba disampaikan oleh Abrar itu adalah video marketing ini adalah on demand sekarang ini. Rafi Ahmad menjadi terkenal pun pakai video marketing, dibikinkan video itu ini dan sebagainya. Tetapi message ini ya, ini paling penting guys ya. Jadi jangan lupa untuk anda mengikuti program Nanor Influencer kita, kan di situ kita akan memberi satu training efektif cara pembuatan video marketing yang efektif. Jadi salah satu saran pada Abrar tadi yang benar-benar bagus, yaitu yang pertama adalah jangan menampakkan banget di saat kita membuat video itu kita mau menjual produk itu. Karena manusia ini sebenarnya dalam sudut psikologi manusia, Abrar ya, manusia ini tidak suka kita mendesak dia, kita menyuruh dia, dia enggak suka. Manusia itu begitu. Macam kita waktu zaman kita kecil dululah kan. Oi Abrar, tolong ke ni saya, tolong beli itu ni. Kita memang dari awal kalau disuruh tu enggak suka, cuma kita ngomong bisa enggak begitu, suka dia gitu ya. Manusia enggak suka didirect begitu. Sebab itu jadi maksudnya apa yang Abrar sampaikan tadi adalah kita harus menjual produk tapi tanpa mereka melihat bahawa kita ingin menjual produk. Diibaratkan macam kita ingin membuat satu tawaran yang untuk kebaikan dia. InsyaAllah di situ baru dia akan membeli produk itu, dan tidak bisa dikirim sekali, dia harus berturutan. Karena manusia itu yang pertama cuma orang akan gelan saja melihat, yang kedua akan membuat satu keinginan, yang ketiga kemungkinan, yang ketiga yang keempat baru dia akan mengambil satu tindakan untuk membeli produk itu. Kerana mungkin anda belajar warna kan, kalau warna hijau, warna biru, warna merah, kalau warna merah itu dibuka saja langsung dibeli, itu warna merah itu ya. Warna hijau itu ya. Jadi kalau kena warna hijau itu harus selesai semua. Wah, kalau merah itu dia harus step itu detail. Kan kasih 4 video itu baru dia ikut. Tapi berita kurang bagusnya banyak orang merah. Yang hijau tu enggak banyak. Kalau saya ni hijau, saya kalau tertariklah. Kalau saya enggak tertariklah. You hantar full detail, saya enggak tertariklah. Saya kalau saya tertarik, saya akan beli langsung. Ini saya lah kan. Tapi orang macam saya enggak banyak. Yang banyak tu warna merah. Jadi guys, kurang lebih satu poin-poin yang cukup berguna buat kita, manfaat buat kita. Tapi kadang-kadang enak bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Malaysia ya. Contohnya dia punya penyebutannya sama,
tapi maksudnya berbeda. Oh, iya. Kalau di Malaysia itu bicara seronok itu happy. Oh, happy, ya, bahagia seronok itu ya. Jadi nasib baik saya 18 tahun di Indonesia, jadi saya paham kalau bahasa Indonesia itu kalau seronok itu yang seronok di ranjang itulah, di kamar tidur itu kan. Kalau di Malaysia seronok itu seronok lah. Saya seronok menonton film itu. Ini Malaysia itu kan. Kalau di sini seronok itu yang seringkali orang kaitkan di ranjang tidur itu kan. Saya ingat kalau cerita bahasa Indonesia Malaysia itu waktu saya muda-muda dulu ada satu lagu kan. Usia saya kurang lebih awal 20-an. Ada satu lagu yang sedang top dia. Lagu dangdut ya. Yang lagu Madu dan Racun itu. Oh iya. Madu di tangan kanan. Yang dua tangan di balik punggungmu. Iya. Saya waktu itu di Malaysia saya dengar jorok banget orang Indonesia ini kan. Apa cerita punggung-punggung dalam lagu ya? Saya bilang ini ya. Saya bilang apa itu kan? Tapi bila saya sampai ke Indonesia baru saya paham. Oh, punggung itu sebenarnya di sini. Oh. Kalau di Malaysia punggung itu orang di pantat itu. Oh. Gitu. Saya bilang apa cerita pegang-pegang punggung masuk dalam lagu ini. Jadi sebab itu guys ya, sesuatu kalau kita ketemu dengan satu bahasa yang mungkin tidak menyenangkan hati kita, jangan kita langsung ambil action. Kadang-kadang itu bukan maksud yang tersirat. Iya. Jadi kita harus siap untuk memahaminya dulu, baru kita mengambil tindakan itu tadi. Itu yang saya pelajari, Abrar ya. Jadi maksud saya yang paling penting adalah maksud di sebalik itu adalah begitu bagus sekali. InsyaAllah ya. Jadi jangan-jangan kita langsung terima aja. Wah, ini orang ini enggak bagus. Don't judge the book, be discover. Okeylah, kita istirahat sebentar. Kita dah panjang-panjang ngobrol. Lepas ini teman-teman juga bisa kalau mau bertanya kepada Abrar dengan Bella ini tentang pengalaman mereka dalam dunia online itu. Karena mereka sukses dalam dunia online. Kalau saya rasa kalau sekarang ini tidak online, mereka orang-orang biasa aja. Iya, apatah lagi dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, lagi di bawah biasa dia kan. Tapi mereka ini orang yang cerdas, orang yang opportunis, orang yang pintar. Di saat orang lain sedang meraba-raba, mereka dah mula pergi ke depan. Jadi sebab itu mereka take the advantage. Mereka ambil dia punya kesempatan itu dan sebab itu mereka berada di barisan depan. Sebab itu guys, saya menyeru sangat ya. Saya sudah announce serang kita digital network marketing. Seorang lain masih memikir-mikir lagi, kita harus serang terus. Ya mungkin dia punya hasilnya mungkin kita tidak lihat sekarang. Tetapi di sana orang sudah mula kan. Di situ orang mula menanam, tapi di sana itu kita sudah mula panen. Jadi saya butuhkan semua sekali. Yakin dan percayalah, saya tidak akan membawa anda terjun ke lubang. Tidak. Saya akan membawa anda terbang sekarang ini, insyaAllah guys. Wah, ini semangat banget saya ini, Abrar. Kalau cerita bagian masa depan ini, insyaAllah. Saya tadi lagi lemes, jadi lebih. Jadi kita break sebentar. Kita ngopi-ngopi sambil kita minum teh tarik di sini. Kita lihat flashback tentang sejarah-sejarah yang berlaku, yang insyaAllah akan memberikan satu energi buat kita untuk benar-benar bangkit kali ini menjadi pemimpin yang berada di barisan depan dalam era digital network marketing. Yes. Okay guys, kita istirahat sebentar. Silalah. Sekali lagi, like, share, komen, subscribe. Asia.
Okay guys, ya. Kita lanjutkan lagi setelah kita melihat tentang senario perkara-perkara kenangan-kenangan lalu. Wah, puas sudah kau melukakan. Wah, itu lagu kenangan lalu yang top di Malaysia zaman dulu lah. Kenangan lalu ya. Jadi lepas ini kita akan ada beberapa pertanyaan daripada teman-teman ini kepada Abrar. Bagaimana caranya Abrar mengendalikan dalam sisi marketing kan lah produk. Produk-produk yang di bawah pengawasan Abrar lah. Pastilah kalau Abrar produknya adalah artis lah ya. Tapi sebelum itu Abrar, Abrar lihat saya pakai gelang ini ya. Ini wristband. Wristband ini, kelebihan wristband itu ada pada di sini tu. Di sini tu kalau kita buka tu dia ada 7 batu di sini. Di sini anda lihat di sini ada 7 batu Abrar kan. Kita ada magnet, kita ada tourmaline, macam-macam lah. Jadi dia akan melancarkan perjalanan darah kita di sini. Abrar ngomong tadi anak Rafi kau suka main games kan? Yeah. Salah satu masalah orang main game tu tangannya nanti pegal-pegal. Tapi insya Allah kalau dia pakai ini tangannya tadi tidak akan pegal kerana darahnya terus berjalan dengan lancar di sini. Dan ini satu produk yang bukan gelang yang semata-mata gelang. Kalau kita lihat banyak yang terdapat di marketplace dan sebagainya ya. Banyak orang menjual gelang-gelang begini tapi beda. Beda dengan kita punya. Kerana Keling ini, jenama Keling ini symbol of quality. Kita akan produk yang kita jualkan adalah benar-benar yang bermanfaat. Bermanfaat kepada pengguna kita. Kita tidak akan menjual produk-produk yang sembarangan, tidak. Sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini. Jadi kalau mau yang asli, yang benar, yang bermanfaat kepada tubuh kita, perjalanan darah kita dan sebagainya, dapatkanlah Keling Nano wristband daripada Keling ini ya. Okey, berbalik kepada soalan. Jadi siapa yang mau tanya dulu ini? Galoh ya, Galoh ya. Galoh ni faham kan, beliau adalah salah satu yang moderator yang mengendalikan program Nano Influencer kita. Ya. Ya. Jadi sebenarnya saya bukan bertanya, tapi saya mau menegaskan, guys, kalau dilihat ke sini ya. Jadi tadi kalau teman-teman semua itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Abrar ya tentang bagaimana tampilan suatu video marketing yang betul, itu kita bersyukur sekali ya. Kenapa? Karena di Nano Influencer ya, training video marketing for Nano Influencer Keling Indonesia itu sudah ada materi tentang bagaimana membuat video marketing ya yang baik dengan menggunakan yang namanya storyboard ya kan, dan kemudian diajarkan juga bagaimana cara membuat copywriting dengan cara yang sangat soft selling ya kan. Jadi pastikan, nah ini sudah dikuatkan nih. Jadi training video marketing ini Nano Influencer bukan kaleng-kaleng guys ya, bukan kaleng-kaleng karena ini sudah diperkuat oleh seorang kakak Abrar yang memang kepakarannya di bidang marketing ini sudah teruji ya. Jadi pastikan kalau nanti teman-teman mengikuti training Nano Influencer, diperhatikan lagi materi, detail materinya ya, supaya teman-teman bisa menghasilkan satu video marketing yang sangat bagus ya kan, yang sangat soft selling dan bisa diterima di pasar ya kan. Hi guys. Hai semuanya. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Halo guys. Hi guys. Mari bergabung bersama komunitas. Komunitas. Komunitas Nano Influencer. 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 Inspirasi. 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 Ayo gabung, jom ikut kita di training batch seterusnya. Sampai ketemu guys, bye. Ya kan? Nah, betul nggak Mas Abrar kalau memang satu video itu harus mempunyai satu storyboard? Betul, betul. Ya. Minimal storyline sih. Storyline ya. Kalau storyboard kan dia sudah sangat detail di tiap ini, di tiap part-partnya.
lebih bagus lagi storyboard, tapi storyline juga cukup sih kalau menurut untuk yang simpel ya, berarti ya, untuk yang simpel storyline ya. Storyline cukup, tinggal kejadian demi kejadiannya saja yang nanti kita belah aja gitu. Jadi ketika kita menjelaskannya akan jadi jauh lebih seperti emang hati nuraninya gitu. Jadi bukan based on storyboard banget, yang penting kita tahu detailnya, kita menjelaskan dari poin-poin yang kita buat sehingga ya itu keluarnya dari hati. Bisa nggak dibilang gini, Mas Abram? Ketika membuat satu cerita, itu based berdasarkan kepada perasaan kita setelah menggunakan satu produk, itu lebih genuine nggak? Bisa. Jadi testimoni pribadi kita. Testimoni bisa. Jadi kita membuat satu video berdasarkan testimoni pribadi kita setelah menggunakan produk itu, ya. Itu bisa kan? Ya? Bisa, nggak apa-apa. Itu masuk dalam soft selling ya, seperti bagian dari soft selling juga. Soft selling. Tapi memang tergantung dari jenis, maksudnya tinggal eksekusinya sih Kak. Maksudnya eksekusinya apakah dia, misalnya dia berbicara bahwa saya menggunakan kayak Ion Tourist Brand gitu kan, misalnya membungkukan ini enak banget, ini bagus banget. Nah kalau kayak gitu sih menurutku masih hard ya? Masih, tapi ketika dia menjelaskannya, misalnya, contohnya misalnya emang tuh setiap harinya tuh aku kerjanya capek gitu kan, misalnya kerjanya capek, mikir mulu, tenaga juga cukup keluar, sampai satu kesempatan tuh aku emang gak sengaja ditawarin tuh sama teman gitu. Yeah. Jadi kan ngomongnya gitu comfort kan ya. Iya, storytelling. Aku dikenalkan sama teman, beneran ini gak tahu nih bener apa enggak ya, gue coba pakai aja deh. Nah itu kan bahasanya juga bahasa yang kekinian gitu kan, misalnya ya ini gue coba pakai deh dan syukurnya beneran nih asli, gue gak bohong. Ini pertama mungkin gue nggak terlalu ini ya gitu, jadi bisa gitu juga, pertama gue nggak terlalu ngerasain efeknya gimana apa, cuman perasaan gue doang. Tapi pas gue beberapa kali menggunakannya, nah gue coba deh, gue nggak pakai deh gimana nih, ternyata kalau gue nggak pakai nih kok agak ngerasa ada yang beda agak gitu kurang. Tapi begitu gue pakai entah kenapa ini ya, jadi gitu. Jadi kurang lebih itu videonya lebih yang diajarkan sama Umi Misna, Coach Misna mengajarkan gitu kan, bercerita pertama dari hati pakai produknya sehingga kita bisa bicara dari hati. Omi G ya kan, Coach Misna selalu begini. Betul. Kalau gayanya TikTok, guys gue lagi diracunin nih sama gue nyobainnya mau meninggal guys. Gue gak ngerti lagi deh, ini enak parah. Parah guys, parah banget. Parah banget, gue gak ngerti lagi. Guys, jangan beli produk ini guys. Lu kalau gak mau mati, lu harus beli produk ini guys. Ini benar-benar gila. Kadang-kadang kan ada yang kayak gitu. Iya, iya. Tapi kalau dia menjelaskannya, maksudnya gini, ini balik lagi ke eksekusi. Ketika dia menjelaskannya, artinya kan kita harus ngeliat gestur dia menjelaskannya. Percuma saja kalau isinya soft selling, tapi dia ngomongnya kaku gitu loh. Ya, misalnya, gitu. Ya ini public saya. Public speaking ada di training. Ya, tapi ketika dia menjelaskannya gini, ketika dia ngeliat kamera tuh mata dia tuh harus, wah ini tuh gue emang ngobrol nggak sih? Hatinya gitu. Wah ini beneran sih, gue nggak bohong. Itu ini gue ngerasa. Mau meninggal tau gak sih kayak gitu. Gue kayak ngomong kayak gitu, gila ini sumpah ini gak tahu kenapa ya. Dan gue ngasih ke nyokap gue gitu kan, yang nyokap gue juga capek gitu kan, setiap hari masih kerja. Dan alhamdulillah nyokap gue tuh ngomong gini, Kang kamu harus pakai itu. Nah, itu intonasinya lagi kan, ngomong soal mata, habis itu soal intonasi suara, gestur yang kita ngomongin gitu kan. Menurutku itu akan jadi sebuah video yang luar biasa dibanding kita, misalnya kita punya skrip, kita punya storyboard, storyline, tapi menjelaskannya kaku gitu, jadinya scripted gitu jadinya. Jadi fun itu sudah ada. Ah lu itu cuman script doang ngejelasinnya gitu. Mau soft selling sih gimana? Karena memang ya, kalau memang baca script tuh kelihatan. Kayak Pak Rajit kan ngomongnya lepas, ini memang Pak Rajit lepas script. Iya, kayak gitu. Jadi kalau kita biasanya gitu, ketika kita, maksudnya balik lagi, kita nggak manajerin semua artis atau artis siapa yang tiba datang ke kita, ya udah lu tuh ngomongnya harus begini. Itu baru video, belum foto kan. Foto ada lagi gitu kan. Foto juga ada lagi. Kita cuma megang ini dong. Nah, itu juga enggak. Jadi ketika dia ada lagi kan, matanya, ngelihatnya, gesturnya, kakinya, tangannya, bajunya, bahkan sampai rambut-rambutnya tuh harus kita perhatiin, ini cocok nih enggak. Gitu. Jadi sampai sedetil itu kita ngebedah dari be prepared ya. Jadi jangan lupa guys ya, ikut training nano influencer kita ya, karena target kita nano influencer ini adalah
kalau kita bicarakan tentang tentara barisan depan yang akan benar-benar menjadikan produk kita viral dan membuat produk kita menjadi terkenal. Jadi gampang untuk kita menawarkan kepada customer kita. Kalau saya dengar mereka ni ngobrol-ngobrol ni, teringat saya waktu kita melamar seorang gadis ya. Kali pertama dating, kita enggak boleh bilang aku mau nikah dengan kamu. Kabur lah di situ ya. Yang pertama kita beli dulu hati dia, tunjukkan supaya dia suka dengan kita. Ya, kurang lebih gitu Pak. Hah? Sama kurang lebih gitu. Sama kurang gitu ya. Kita mau minang wanita gitu atau ya kita mesti gitu tunjukkan. Gitu, tunjuk. Ketika kita menjual produk kita, misalnya menjual video kita, tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan usahanya seperti kita meminang dia. Meminang gitu. Keikhlasan, tunjukkan bahwa kalau dia menjadi pasangan kita, aman masa depan dia. Aman masa depan. Keikhlasan kita, ikhlas itu ya. Ikhlas kita itulah. Jadi saya ingat dulu, berbeda dengan saya Abra, waktu saya minang isteri saya first time kerana saya enggak punya waktu. Kali pertama ketemu je saya ngomong kepada dia kan, ada 5 sebab kenapa you harus pilih saya sebagai suami. Tapi jangan jawab sekarang. Tapi yang ini jangan digunakan guys ya. Tapi enggak. Tergantung karakter dari wanita. Oh, karakter itu ya. Wanitanya bagaimana ya? Jadi saya wanitanya otak hijau ya. Oh, gitu ya. Oh, gitu ya. Gitu ya. Tapi macam kita mau melamar itu yang pertama memastikan bahwa dia suka dengan kita. Setelah kita yakin dia suka dengan kita, baru kita tawarkan kepada dia itu tadi. InsyaAllah. Dan semua ini sebenarnya ada dalam program Nano Influencer kita. Benar, Pak. Ha, jadi jangan lupa ya guys, ikut. Tidak ada ruginya kalau kita belajar ilmu, kerana orang-orang yang sukses ini adalah orang yang sering merasakan bahwa ilmunya tidak cukup. Ini ada orang-orang yang sukses. Dan orang-orang yang gagal ini adalah dia merasakan ilmunya sudah mencukupi. Karena dalam dunia ini ya, kalau kita lihat pemimpin besar kita Rasulullah dan sebagainya, merasakan bahwa dia sentiasa belajar. Ya. Dan siapa sajalah. Jadi jangan lupa kita belajar, ambil ilmu dan kita sesuaikan ilmu ini dengan kebutuhan semasa guys. InsyaAllah. Kita ingat ya, ka kita, keling. Ka itu maksudnya knowledge. Jadi knowledge, ilmu ini penting untuk menjamin masa depan kita. Ada enggak soalan-soalan yang lain? Banyak yang kita tanya Abra tadi, sharing-sharing ya. Ya? Ada enggak? Ada lagi mau tanya? Justru saking banyaknya nanti mungkin kita mau undang spesial. Undang sekali lagi ya, spesial lagi ya. Karena hari ini kebetulan memang kita tidak rencanakan program hari ini bersama dengan Abrar, tetapi Abrar ni orangnya ikhlas yang senang berbagi, maka dia berbagi beberapa pengalaman beliau dalam program Ngopi Barang bersama dengan Pak Razi ini. Dan pastinya pengalaman beliau ini sebenarnya sesuai dengan bisnes kita, kerana yang paling penting adalah yang kita harus semua bersetuju bahawa sekarang ini adalah zamannya semua orang pergi pada online. Yeah. Macam Abra bicara tadi, anak sekolah juga memiliki HP. Yeah. Mereka lebih senang cecet apa tekan-tekan di jarinya itu daripada mereka melakukan perkara yang lain. Jadi saya tutupkan program kita pada hari ini guys, sampai kita ketemu di program-program seterusnya. Satu kata-kata bahwa kemarin adalah pengalaman kita, hari ini adalah tindakan kita, dan besok adalah harapan. Jadi anggaplah perkara yang silam ini sebagai satu pengalaman, modal kita, satu kekuatan untuk kita bertindak pada hari ini supaya kita akan mendapat harapan di esok hari. Harapan kita adalah menjadi diri kita seorang yang benar-benar sukses dan keling menjadi raksasa digital network marketing. Okey guys, sampai ketemu lagi. Doa saya semoga anda semua sehat, bahagia dan benar-benar bermanfaat kepada yang lain. Sesudah ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa guys, like, comment, share, subscribe. Sampai jumpa.